Baby bus. Pteriginosaurus. Ayo kita periksa. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Kami adalah tim penyelamat panda kecil. Apakah kamu memerlukan bantuan? Sangat menakutkan. Aku tidak bisa naik. Tolong aku. Jangan takut. Kita bisa menggunakan tuk-tuk untuk menarikmu ke atas. Pertama-tama, kencangkan sabuk pengaman untuk Pterizinosaurus. Biarkan Miu Miu membantu memeriksa tubuhmu untuk melihat apakah kamu terluka. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasil tes menunjukkan kalau Pterizinosaurus lemah dan kurang gizi. Saat memindai cakarnya, terdapat kerusakan yang serius. Kami harus menemukan potongan-potongan cakar sebelum memperbaikinya. Di mana potongan cakarmu? Potongan cakarku mungkin jatuh di semak-semak. Oh, tidak. Potongan-potongan itu sulit ditemukan karena ada banyak rumput di semak-semak. Jangan khawatir. Aku dapat berubah menjadi Pterizinosaurus mekanis untuk mencari potongan-potongan dengan cakar-cakar tajam. Jam tangan ajaib. Aktifkan perangkat transformasi. Kapten Kiki, transformasi super! Tarik cakar-cakar tajam itu untuk memotong rumput dan temukan potongan-potongan itu. Tidak, laba-laba besar. Ayo kita singkirkan jaring laba-laba ini. Tidak, laba-laba besar. Ayo kita singkirkan jaring laba-laba ini. Luar biasa, cakarku kembali normal. Dadah, sampai jumpa.